Penampilan band Type X sukses menghibur penggemarnya di Kota Jambi dalam acara Pesta Rakyat HUT Pemkot ke-77 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah Jambi ke-622 tahun. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Penampilan band Type X sukses menghibur penggemarnya di Kota Jambi dalam acara Pesta Rakyat HUT Pemkot ke-77 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah Jambi ke-622 tahun di Bundaran Tugu Keris Jumat malam 27 Mei 2023. Band yang digawangi vokalis Tresno Riyadi dan kawan-kawan membius penonton yang didominasi anak-anak muda dan tentunya anak-anak 1990-an bernostalgia yang turut menyesaki lokasi konser. Sebelumnya juga ada penampilan musisi dan band lokal yang menghibur penonton terlebih dahulu. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengatakan, masyarakat Kota Jambi merasa terhibur dengan adanya band Type X ini. Ia juga mengatakan bahwa sudah hampir 2 tahun lalu tidak bisa mengikuti pesta rakyat ini dikarenakan pandemi COVID-19. Fasa juga sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah menjaga kekondusifan acara ini. Malam ini pesta rakyat, jadi undang band dari Dalam acara ini, Wali Kota Jambi Syarif Fasa dan Wakil Wali Kota Maulana, serta Sekda Kota Jambi Ridwan juga ikut serta terhibur bersenang ria di atas panggung tersebut. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.